antara yang topik utama adalah dari segi penangguhan pinjaman yang telah diumumkan pada sebelum ini oleh Yang Amat Perdana Menteri, yang mana kita lihat satu satu tindakan dan juga inisiatif yang baik. Tapi kita lihat benda ini adalah dalam tempoh yang singkat, iaitu lebih kurang 6 bulan sahaja. Dan baru-baru ini Perdana Menteri juga telah mengumumkan moratorium bersasar kepada individu-individu pihak yang bersasar. Namun kita lihat perkara ini belum sampai kepada pihak yang disasarkan. Jadi antara keluhan mereka, kita harapkan pihak kerajaan mengkaji semula dan melanjutkan lagi tempoh moratorium ini agar dapat mengurangkan lagi beban para-para peniaga, terutama usahawan-usahawan kecil, dalam meneruskan kelangsungan hidup. Di samping itu juga, antara cadangan lain, kemungkinan kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan diskaun kepada usahawan-usahawan ini terhadap pinjaman yang mereka telah ada ketika ini. Contohnya bersama dengan AIM, Amanah Itiar Malaysia, ataupun Tekun. Mungkin boleh diberikan diskaun pembayaran balik dan dipanjangkan tempoh bayaran.